Halo konco kilap, halo selamat malam. Oke, jadi ini aku ada di mobil Innova Reborn ya, tipe V. Jadi tipe V lama ya. Jadi ini lampunya masih halogen. Ini aku coba lampu standarnya dulu, oke? Jadi ini fog lamp. Oke, ini fog lamp dari dalam mobil. Kaca film 40% 3M ya, bawaannya 3M 40% yang depan nih. Terus ini dari luar mobil. Oke, ini dari luar mobil, ini dari dalam mobil, ini fog lamp, ini lampu utama, nah, ya, lampu utamanya cuma segini, tuh, kan, ya, lampu utama, ini tambah fog lamp, ini lampu utama dari dalam mobil, nah, oke, jadi ini mau upgrade juga Innovanya, kita lihat nanti seperti apa hasilnya ya. Ini di jalan, tes jalan dulu. Ini lampu bawaannya masih orisinil. Ini lampunya kalau di bawah PJU ya, di jalan raya, di hanya kelihatannya hanya seperti ini. Aduh, sudah detail ya, belum jalan nih. Ini lampu standar ya. Anba fog lamp, ini dengan fog lamp. Nah, ini udah lampu standar, lampu utama plus fog lamp udah nyala semua. Jadi cuman sinarnya cuman seperti ini. Ya, oke. Okay. Nah, nanti besok kita akan lihat hasilnya setelah di upgrade. Oke. Okay. Nah, kelihatan lah sama PJU kalah. Nggak kelihatan apa-apa ya guys ya. Ini udah lampu utama plus fog lamp loh ini. Nah, besok setelah upgrade nanti ya, mari kita lihat setelah hasilnya setelah upgrade. Kita akan lewat, saya akan lewat jalan ini lagi. Oke, bisa dilihat perbedaannya nanti. Aslinya besok bisa dilihat, nanti bisa dilihat perbedaannya. Oke, soon after. Oke, halo konco kilap ya, jadi ini Innova Reborn yang kemarin ya, yang mana aku syuting lampu standarnya, sekarang udah upgrade pakai billet bibot G7 wes ya, kelihatan banget kan bedanya. Lo hai. Ini dari dalam mobil, kaca film 40%, 3M black ya. Ini dari luar mobil, nah, ya. Terus ini ada fitur leveling juga. Nah, ini kelihatan ya, aku naikin, nah ya. Ini turun. Oke, ini dari dalam mobil. Ini turun, ini naik. Ini posisi paling tinggi ya. Ini tadi posisi paling rendah segini. Oke, jadi mau penumpang penuh, mau penumpang kosong bisa sesuka hati. Oke. Terus ini fog lamp aja. Nah, ini pakai fog lamp multi reflektor 3 warna. Ini hanya fog lamp saja ya. Ini dari dalam, ini dari luar. Nah, ini yang paling top. Jadi dia bisa tembus kabut, tembus hujan ya. Jadi jadi putih, kuning. Ini dari dalam mobil, kaca 40%. Terus kemudian ini putih kuning. Nah, ya bisa kelihatan kan? Oke. Nah, ya, buat konco kilap. Ini tambah lampu utama. Nah. Oke. Ini fog lamp mati. Ini fog lamp putih. Oke, sekarang kita tes jalan raya. Oke. Ini tanpa fog lamp ya, hanya lampu utama ya. Oke, konco kilap. Nah, kamu bisa lihat sendiri ya bedanya sama lampu standarnya kemarin. Ini pakai billet bibot G7. Ini hanya lampu utama. Ini plus fog lamp. Woi. Halo. Oke, fog lamp matiin dulu. Kita tes di jalan yang sama seperti kemarin.
ternyata lewat jalanan ini lagi seperti kemarin. Sama nih, bisa lihat sendiri perbedaannya dengan lampu standarnya. Ini di bawah PCU masih tetap tembus ya. Oke. Kalau yang kemarin kan udah enggak tembus ya. Kena PCU gini, ini masih tetap tembus walaupun 6000 Kelvin. Ya. Kelihatan ya. Sinarnya. Sekarang kita lihat tes kemampuannya di jalan yang penuh dengan PCU ya, penerangan jalan umum. Wah ya, tetap tembus kan, kelihatan ya bedanya daripada yang aslinya kemarin ya. Oh, mantap. Ini tanpa fog lamp loh guys ya, ini masih belum tanpa, ini masih tanpa fog lamp ya. Jadi ini kalau fog lampnya aku nyalain putih. Nah ya. Oke. Bisa lihat sendiri kamu. Ya kan? Ini aku hanya bicara tanpa fog lamp aja. Nah, ini dengan fog lamp, sorry. Dengan fog lamp putih nyala. Fog lamp multi reflektor. Tiga warna ya, ini aku fog lampnya aku matiin dulu ya. Nah ini tanpa fog lamp. Nah ya, oke, kelihatan kan.